Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Satu cerita yang berlaku dengan seorang pemuda di negeri ataupun di ibu kota Riyadh di negeri Saudi Arabia. Orang ini dia ada isteri, lepas tu dia ada anak 2-3 orang. Hidup pada dia tu susah sikit. Dia kerja, dia jadi orang jaga di sebuah syarikat, jadi yam dah. Jaga, jaga ni orang jaga dah. Gaji berapa cukup makan. Jadi nak sanggup anak ngaji, nak sewa rumah tu jadi berat sikit. Duk lagu tu lah keadaan dia. Isteri dia ni orang keluarga mewah. Kawan kakak ipar, adik ipar ni kerja kajak air belaka. Ada hak jadi kapten kapal tubai, ada hak jadi doktor bomo dah, dan sebagainya. Tetapi dia ni jadi orang hala kesusah sikit. Kawan kakak ipar, adik ipar dia tu pakat tak kenal belaka dia sebab dia orang susah. Tetapi oleh kerana tok tua dia tu, ayah bini dia tu sayang baik dengan ayah dia. Jadi bawa dia minta anak tina sayang ayah dia ni. Ayah tu tok tua dia wis lalu dah. Kerana dia lekat jasa baik dengan ayah ayah dia saat ni tu. Jadi lek tok tua tu tak ada gapo. Moga dia ni orang molek. Tetapi sebelah balik kakak ipar adik ipar dia tak puas hati dengan kita tak nama lah dengan Ahmad lah. Kita tak nama Ahmad mudah sikit. Jadi tak puas hati lah dengan Ahmad. Ahmad pun kerja masa luar dia lepas pada dia duk jaga tu. Tu dia ada kereta buruk sebuah. Duk namai orang. Orang nak minta hantar pergi situ pergi sini. Dia hantar dia ambil ngupah lah sikit-sikit. Tapi kereta dia ni halau keburuk sikit. Kadang-kadang kena duk beki. Duit gaji dia kena duk habis beki kereta tu. Duk lagu tu lah dia. Siapa kadang-kadang nyewa tu. Sampai 2-3 bulan tak ada nak bayar. Ada kali tu 7 bulan ada ayah nyewa. Akhir sekali tuan rumah tu mari ayat dia. Eh, nampak mu ni lama dah duduk ni tak ada bayar nyewa ni. Aku minta mu ni tubik lah rumah aku ni. Ahmad pun minta tak sah lah. Ya tak ada. Minta lah tangguh sikit lagi. Tuan rumah tu tak serah. Banyak bulan dah. 7 bulan dah mu tak ada bayar. Mu kena tubik lah. Mu kena dari masa 24 je. Mu kena ambil barang mu akut waktu tubik berhabis. Dia pun koyak kat isteri dia lah. Kata tuan rumah ni hamak dah kita ni tak boleh duduk dah rumah ni. Tuan rumah hamak suruh kita tubik rumah. Kalau gitu aku nak minta mu ni kelik duduk rumah orang tua mu dululah sekali dengan anak-anak. Oh ya kata kerana abis buat lagu ni. Bini dia pun tak faham juga. Kerana buat kita susah ke apa. Aku duduk sabar lama dah dengan mu akhir sekali suruh aku kelik duduk rumah ayahmu. Rumah ayahku. Dia kata ha lah sama tara kita senir ni. Saya nak usaha lah. Usaha cari duit ke apa tu. Nanti senang kita sewa rumah semula lah. Learning untuk sama tara. Sehari dua ni klik duk mak ayah dulu. Ya apa klik duk mak ayah? Ya awak klik anak ya 2-3 ke? Ahmad sana ni pergi sewa duk beret sekali dengan fok werung-werung, fok pemuda-pemuda pergi duk situ lah dia. Sama tara boleh kerja, boleh. We ada duit sikit untuk nak sewa rumah lain pula. Bawa bini dia klik di rumah tu, kawai adik ipar dia, kakak ipar dia tu. Suruh cerah. Suruh Ahmad tu cerah. Nampak susah berdoa. Jadi kita ni berasa malu . Kita ni kerja tinggi-tinggi, kerja makan gaji gitu-gitu, makan gaji gini. Ada ipar kita ni lekeh, tak jadi. Cerahlah. Ahmad pun minta lah, tak sah lah. Dia pun suruh cerah juga. Akhir sekali Ahmad pun cerah. Cerah dengan bini dia. Duk sekali dengan Fok pemuda, duk beret gitulah. Duk sewa capo-capo tu, dia murah sikit. 4-5 nil orang duk suti bilik tu. Jadi gaji tu, atau apa, nyewa rumah tu, tak mahal mana lah. Duk lagu tu. Duk lama tu kawan kakak ipar dia, adik ipar dia telefon dia. Dia kata mu jangan ingat kata mu cerah dah ni mu tak ada kena sanggup anak. Mu kena wiruik ke anak katik lah. Ya pun Ahmad sana ya bukan tak sesanggup. Ya sanggup, ya sekadar dia boleh lah. Ya boleh hanya banyak mana dia wiruik kepada anak-anak dia tu. Waris Ahmad ni ada hak senang. Nak tolong Ahmad. Tapi Ahmad ni orang besing. Biasanya gapo jaga diri dia. Dia tak buka jalan mitak tak. Bukan kata bawa susah ni mitak dengan demo tu. Mitak bertai demo ni. Mitak bertai demo ni. Dia bukan lagu tu tak Ahmad ni. Bawa dia susah tu. Dia usaha juga. Dengan titik peluh dia untuk cari hasil lah. Untuk nak sanggah anak bini. Jadi dia pun duk sanggah lah. Duk sanggah sebanyak sekadar dia kuasa lah. Satu hari tu. Masa dia luar tu. Dia start kereta dia untuk nak. Nak pergi cari orang nak naik kereta dia, nak minta nama gitulah. Nak hantar Pak Demo nak pergi tu. Makan upah sebuah teksi gitulah.
Lepas tu dia hari tu ada pakcik seorang tua orang sekat dia. Bawa jabir, dua jabir, bawa beg sutih. Dia apa berhenti? Dia tanya pakcik nak pergi mana? Pakcik oyak tu nak pergi di situ, di sini. Jauh daripada tempat dia duduk tu lebih kurang dalam 300 kilo. Tempat pakcik tu nak pergi. Ya tak boleh eh, mari. Tak apa, dia pergi atas. Lepas tu, pakcik tu pun naik. Pakcik tu apa? Tak ikut pakcik nak wih lah. Ha? Tak ada apa. Dia biasa orang baik dengan orang. Pakcik tu pun naik kereta. Dia pun start kereta pergi. Siapa di tengah-tengah jalan tu. Pakcik tu tengok. Kak Ahmad tu tengok dia orang muda. Tapi tengok kereta tu buruk kereta dia ni. Dia tahu, hey, pakcik nak tanya sikit. Kerana kereta buruk gitu lalu ni? Kerana tak beli hak baru-baru sikit? Oh, dia tahu pakcik. Dia tak ada duit kata nak beli hak baru. Pakcik tu kata, oh, jual hak mu ni tambah duit sikit-sikit boleh dah hak baru sikit pada ni. Nak sapa ke dak ni tempat pakcik nak pergi ni? Pakcik tu tanya. Ya tu sapa insya-Allah tak apalah ya tu. Oh ya kalau ya ada duit ya beli kereta molek pada ni lagi tapi dia ni susah. Ya royaklah kak ada dia gitu-gitu sapa ke kakak ipar adik ipar suruh cerahlah ni ya cerah dengan bini ya tu. Kerana dia susah dia mau malu kita ni orang susah. Bini pun jadi masuk sekali dengan kawan abang adik dia lah. Jadi nak kata nak bantu kita dak. Isteri orang zaman dulu ya bila suami tu baik kerja ya kata abang tu baiklah kerja. Boleh tak leh tak apalah. Kita boleh sabar di atas lapar tapi kita tak boleh sabar dengan api neraka. Mana bila nak buat klik duit tu buat klik harta hak halal lah. Jangan harta hak haram. Jadi orang zaman lo ni kadang-kadang tak kira dah. Asal buat klik duit ya. Haram ke halal ke tak kira. Tapi orang zaman dulu ya rela lapar. Ya jang lapar asal ke harta tu harta halal hak buat klik ni. Jadi dia naik dengan pakcik tu. Pakcik tu bila dengar cerita dia tu, dia rasa nyanyo lah. Lepas tu pakcik tanya, berapa nama ni? Ikutlah, ya tu pakcik. 400, tak apa dah. 400 ya, ni. Pakcik terdak, ya tu saya wih 400, ya nak wih 1,000. Nak wih 1,000. Ahmad pun suka lah, nak wih 1,000 ni. Dia bawa kereta tu suka bela-bela lah. 1,000 pakcik ni nak wih. Sagi aku nak ambil bom nyok, wih penuh kereta aku ni. Lepas tu duit halbih tu nak klik wih ke anak, nak beli barang main wih ke anak. Ya duk nampak gitu lah. Tapi tengah-tengah duk gitu satu pakcik dia kata, Ahmad minta uti setah kereta, berhenti setah kereta. Pakcik ni tak boleh nyawa ni. Rasa tak sedap ni, rasa tak boleh nyawa. Ahmad tu tak apa, tak apa, tak apa. Ahmad pun berhenti tepi jalan tu. Berhenti tu pakcik tu senyap. Senyap boleh kita tengok tu pakcik tak khabar apa. Tak khabar apa tu dia pun setah kereta pergi hospital hak paling dekat sekali dengan tempat dia duduk tu. Pergi hospital, bawa siapa hospital, doktor cek pakcik saat ni. Didapati pakcik saat ni sudah meninggal dunia. Matilah. Mati pakcik tu atas kereta. Lepas tu doktor tanya, kenapa ni pakcik ni dengan demo ni? Ahmad tu kata, pakcik ni dia orang nupen naik kereta saya suruh hantar pergi satu tempat. Bawa dia naik kereta dengan saya tu sampai di tengah jalan, dia rasa tak sedap lah dada dia suruh berhenti. Bawa saya tengok dia tak khabar, saya pergi hospital. Doktor kata, oh dia mati dah, mu pergi hak mati dah ni. Kalau gitu mu tak boleh pergi lagi. Kena telefon kat Sedadu dulu. Sedadu mari tengok dulu. Hospital telefon pergi kat Sedadu. Sedadu pun mari tengok. Tanya lebih kurang. Ya kata dia. Dia ni jumpa pakcik di tengah jalan. Pakcik suruh atas di satu tempat. Tiba-tiba mati di atas kereta. Sedadu kata kalau gitu mu ni kena duduk dalam gok dulu. Sama tara doktor peksat. Kata pakcik ni mati sebab gapo. Ha. Nanti tubik nanti je. Mati sebab gapo tu baru boleh lepas mu. Dia tahu tak boleh, dia kena pergi kerja esok. Dia kena kerja dah. Nama ke orang cabuk dia tempat kerja ke apa. Dadu tahu tak boleh, kena duduk dalam penjara dulu. Sama tara tubik natijah. Kata dia ni mati sebab ke apa. Dadu telefon pergi kepada anak-anak pakcik saat ni. Royak cerita lebih kurang pakcik ni naik teksi. Lepas tu mati atas teksi ke apa tu. Lepas tu orang lepas teksi tu, Dadu dah pergi lah ni lah. Oh, pakcik tahu, malak dah kurung dulu. Boleh jadi. Boleh hari lebar tu buat rana-rana kat ayah kita ke rana gitulah pergi kurung dulu. Jadi duduk setah tu kawai anak-anak pakcik tu pun siapa. Lepas tu duduk sehari dua tu tubik natijah hak pesat pakcik tu saat ni tu mati sebab gapo. Akhir sekali didapati pakcik saat ni tu mati bukan sebab kena buat dia orang dak. Cuma dia tak ada nyawa dia wacai ke gapo dah mati biasalah bukan kata mati orang bunuh dak. Lepas tu orang pun lepas Ahmad saat ni daripada penjara. Dia pun tubik pada got tu. Anak-anak pakcik tu mari jumpa dengan Ahmad lah. Minta maaf. Rasa dia dah sebab kita suruh Sedadu kurung dulu ni. Sebab kita tak tahu kata ayah kita ni mati sebab gapo. Neh. Jadi bila lah ni jelas dah kata mati biasa tu. Tak apalah. Neh. Kami minta maaf lah kerana mu kena duduk
kena masuk dalam gok sehari dua. Ya tak apa, tak apa. Amat tu tak apa, tak apa. Papa anda pocik tu tanya, berapa ngupahmu ni? Ya tak sih, tak sih. Belah tak sih. Ya apa tu baik? Bawa kereta ya? Gi. Gi, 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 gi. Sapa di pom nyok. Ya berhenti nak buah minyak tu. Ya berhenti mandi. Berhenti mandi berehat sedar tu. Terus satu ya teringat kata, ada barang pocik atas kereta. Aduh, siap dah lah kata. Mari kat tengah jalan dah. Ada barang-barang pocik. Ada dengan pasti dua jabe tu. Lepas tu ada beg so. Ya tak lihat belakang ke. Kau pocik naik tu. Ah, siap dah lah. Kena klik semula dah lah. Kalau aku klik nama kira kata aku ni. Kau tu kau ni. Eh. Kalau tak atas, berasa tak kena. Eh, nak buat kena ni. Lepas tu tadi tu. Kau pocik naik tu. Pocik wih ketah dia sekeping. Royak kata nak pergi mana-mana. Ada nama retina dalam tu. Nama anak tina dia. Duduk di situ, di situ. Jadi, Ahmad saat ni fikir belah lah. Aku nak pergi hantar barang ni. Rumah anak tina ya. Tak sewi ke orang lain. Muka pakcik tadi tu. Nak pergi rumah tina ni. Jadi, aku tak sewi ke anak ya jatah-jatah tu. Aku nak pergi ke anak tina ni. Ya pun turut tiu dalam tu. Ya pergi rumah anak tina tu. Bawa siapa di rumah tina tu, anak tina dia tu, kok-kok-kok itu. Tu baik khadar dia. Mak tanya, sini dah rumah demo tu demo ni. Khadar tu kata, ya lah dah, sini dah. Tapi dia tak ada ni. Dia duduk di sebuah rumah sekali dengan abis-abis dia. Kerana orang duduk mari ziarah. Ayah dia mati. Dia ni duduk situ belakang. Ahmad pun, pergi situ. Pergi situ, pergi menawak jugalah. Duduk situ. Duduk situ tu. Lepas tu kawai anak pocik tengok. Eh, wasap bisa tengok demo ni. Tengok, lebah kereta. Mari jumpa Ahmad. Apa khabar? Terima kasih lah kerana mari nawak ayah dia, gapo semua tu. Lepas tu, dia nak royak barang tinggal dalam kereta tu. Dia tak tergamuk nak royak sebab orang ramah kau tu. Dia pun tak royak lagi hari mula-mula tu sebab orang ramah duk mari ke. Dia nak kecek jadi tak tergamuk tu. Dia tak kecek dah hari tu. Klik gitu. Dia duk sewa kat tepi tu. Duk sewa situ sampai 2-3 malam duk sewa situ. Hari yang 3, baru dia pergi jumpa dengan demo tu. Dengan anak pocik tu. Anak pocik pun rasa pelik kerana ni. Hari pertama mari nawak. Hari yang kedua mari nawak pula. Hari yang ketiga mari nawak pula. Buat apa ni? Rasa pelik eh. Lepas tu lepas ada orang klik belakang, dia tak klik lagi. Ahmad tu duduk tunggu. Lepas tu anak-anak pocik ni pergi jumpa dia. Dia kata, hey Ahmad, mung ada gapo kami rasa pelik eh. Sampai 2-3 hari mung duduk sini ni. Jadi mung tak ada gigi ni. Hari pertama ada, hari dua ada, hari tiga apa ada pula. Mu nak ngupah mu ke kanan? Hai, ya tak ada. Saya nak mari wari amanah. Amanah ke apa, Pak Yata? Amanah ayahmu hari itu ada di atas kereta ku. Ada pasti dua jabe. Lepas tu ada beg so. Tapi saya tak boleh wui kepada Pak mu. Saya nak wui kepada kak. Ada kak demo. Ada nama gitu-gitu. Pak Yata kejut. Tahu mana kata Pak kami ni ada kak tino. Nah, ada kak ni. Tahu mana? Dia kata tak. Ayahmu ngoyak kata dia nak pergi hari itu. Nak pergi rumah. Kita kata nama Zainab lah. Mua Zainab. Learning saya bagai ni. Saya nak serah wik ke Zainab. Tak serah wik ke Fakdemo. Kerana saya rasa tak sedar hati. Kerana pakcik hari tu. Nak pergi Mua Zainab ni. Fakdemo tak apa. Nanti nak pergi panggil Zainab. Fakdemo pergi panggil Zainab. Zainab pun mari tu baik. Dia pun pergi ambil. Bagai dalam kereta dia saat ni. Wari kepada anak-anak pakcik ni. Lepas tu Fakdemo dia buka. Buka beg tu. Dalam plastik tu ada kawai baju dia lah. Bawa buka beg tu. Ada daun tanah. Daun tanah banyak. Tanah situ, tanah sini. Ada kedah kereta. Ada go-to-go ni. Banyak ada. Lah. Lepas tu ada dalam beg tu. Ada beg halus pula. So, ada duit dalam tu. 3 juta. Faya buka tengok. Kejut Faya. Kejut. Lepas tu Faya tu. Ambil duit 5 ribu. 5 ribu ya. Wih ke Ahmad. 5 ribu ya. Ahmad pun terima kasih tak salah. Faya tak boleh kena ambil. Ahmad pun ambil duit 5 ribu tu. Lepas tu dia pergi. Setelah tu Kak Ayah tu, kau dulu. Kak Ayah panggil adik-adik Ayah ni masuk dalam bilik. Kawai anak pakcik lah. Masuk dalam bilik. Kak Ayah tu kata, Fokmu ni wasa Fok tak malu ni. Wasa tak reti ni Fokmu ni. Yang murid kawai kat adik Ayah jatah-jatah tu. Dia kata, Fokmu ni tergamuk with dia 5,000 dah. Duit Ayah Mung ni 3 juta. Duit saja tu 3 juta. Padahal tanah tu apa keping, apa puluh keping tu. Cuba Fokmu mikir ya. Kalau dia buat lari tu lagu mana? Ni dia buat lari ni mujur dah. Wih 5,000. Kalau Fakmu tak sewi kak, aku nak wih duit ku suku kepada dia. Fakmu tak apa, tak apa. Wih, make duit ni. Akhir sekali Fakmu wih kepada Ahmad tu, 500,000. Wih 500,000. Wih 500,000 kepada Ahmad. Lepas tu ambil daun tanah sekeping, wih dia. Ahmad, ya Allah kau ni, ya Allah.
Alah, ambil. Dia pun pergi jalan tak dapat tanah itu. Duit 500,000 dalam tanah lagi. Gi nak kata ya. Pung klik. Klik dia pergi beli rumah sebuah. Beli rumah sebuah buat nama anak dia. Royak kat anak dia ni ayah beli rumah. Ha, jadi Pak Demo ni mari duduk rumah ni. Saya buat nama Pak Demo dah. 500,000 dia beli rumah. Lepas tu 100,000 tu dia buh barang dalam rumah. Buh barang dalam rumah cukup. Lepas tu tanah dalam tanah tu dia pergi jual. Dalam tanah tu boleh 900,000 kat tu. Dalam tanah tu. Dia buka, dia beli rumah untuk dia suku. Lepas tu dia buka syarikat. Buka syarikat, syarikat dia tu kau maju. Lepas ni berpuluh-puluh orang duduk bawah dia. Jadi syarikat panggil terkenal sekali di negeri Riyak lah ni. Dia jadi orang terkaya juga di negeri Riyak. Lepas tu demo tu pun kawan ada ipar, kakak ipar yang nampak kaya tu demo ni. Nata kak dia semula lah. Nata adik dia mari duduk dengan dia semula. Tapi dia tak serah lah. Dan dia pun duduk dalam keadaan seni. Sapala ni dia dah ada lagi. Dan syarikat dia banyak di negeri Riyak tu. Jadi dia pun jadi orang terkaya. Daripada orang sesak yang tak ada barang nak makan, rumah nyewa tak ada nak bayar. Tapi oleh kerana dia tu harap dia tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia orang panggil orang yang ta'afuf, orang yang orang panggil tak minta dengan orang. Sebab ada dalam sebuah hadis Rasulullah kata siapa buka bab minta dengan orang ni, minta sedekah dengan dia mandi, kecuali dia sudah buka pintu kepada dia. Jadi bila kita jaga diri kita tu daripada minta-minta ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bui kesenangan kepada kita. Nah, ini satu cerita yang kita boleh ambil iktibar apa yang betul itu taufik dan hidayah daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.